Hai guys, kembali lagi di Kembar Teknika. Jadi hari ini kita akan mereview inovasi alat terbaru, yaitu hand press bermotif wajik. Alat ini mempunyai panjang 240 cm, untuk lebarnya 60 cm, serta tingginya 145 cm. Nah, alat ini menghasilkan dua paving berbentuk wajik. Nah, untuk ukuran dari pavingnya sendiri 18 x 32 cm. Nah, bagaimana cara dan hasil jadinya? Kita langsung praktekkan saja. Don't lie, I know you've been thinking it. And two times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please. Hold me up, tie me down. Inilah untuk hasil dari hand press berbentuk wajik. Oke, jadi untuk dimensinya kita lihat ukurannya, ketebalan dari pavingnya yaitu 6 cm. Nah, itu tadi adalah review dan uji coba dari alat hand press berbentuk wajik. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa klik di description box. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, lalu share ya. Bye-bye.